Niat awal hanya mau ganti atap, terus naikin tembok ke lantai 2 biar tertutup. Taunya malah bongkar atap lama, sekalian naik tembok ruang tamu dan kamar. Lanjut nambah tembok antara ruang tamu dan dapur. Waduh. Gak lama, rangka plafon mulai terpasang. Di sini kami gunakan gipsum untuk materialnya. Amplas dan mulai kelihatan bentuk dan modelnya. Nah, sudah terbentuk. Ini lantai 2 dan plafon sudah jadi. Kita lanjut part 2 ya.